إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب مسكي بمباحثا الفعل المضارع dari kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Sebelumnya kita telah menerangkan fi'il madhi, makna al-fi'il madhi dan bagaimana timbangan-timbangan atau tasrif dari al-fi'il al-madhi. Nah, sekarang kita masuki pembahasan tentang al-fi'il mudhari'. Al-fi'il mudhari'u huwa, fi'il mudhari' itu adalah fi'lun, fi'il, perbuatan, dalla ala hadatsin, yang menunjukkan atas sebuah kejadian, sebuah perbuatan yang dilakukan atau predikat, fi zamanil hali wal mustaqbal, yang terjadi pada zaman al-hal, yaitu zaman sekarang yang sedang terjadi, wal mustaqbal, dan yang akan datang, yang akan terjadi. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan satu dari dua keadaan, yaitu keadaan yang sedang berlangsung yang disebut zamanul hal, dan keadaan yang akan terjadi atau yang akan datang, yang akan dilakukan di masa mendatang. Ini fungsi dari fi'il al-mudhari'. Jadi nanti tergantung ketika ia dimasukkan dalam sebuah kalimat, dalam sebuah jumlah, ya terkadang dia bermakna sekarang dan terkadang pula dia bermakna al-mustaqbal, sesuatu yang akan datang. Contoh dari fi'il mudhari', misalnya yaktubu. Kita sudah mempelajari fi'il madhinya. Fi'il madhinya itu kataba. Maka fi'il mudhari'nya yaktubu. Ya, diawali dengan ya. Yaqra'u. Fi'il madhinya qara'a. Jadi qara'a yaqra'u. Yajlisu. Fi'il madhinya jalasa. Jalasa yajlisu. Yashrabu. Fi'il madhinya syariba. Syariba yashrabu. Yashrabu fi'il mudhari'nya. Yaktubu menulis, yaqra'u membaca, yajlisu duduk, yashrabu minum. Nah, kemudian setelah itu kita ingin mengetahui apa saja tanda-tanda dari fi'il mudhari' tersebut. Apa tanda dari fi'il mudhari'? Wa alamatuhu, dan tandanya, tanda untuk mengetahui bahwa itu fi'il mudhari', ma kana fi awwalihi, apa yang terdapat di awal kata tersebut, di awal fi'il itu, ihda, salah satu ahrufi, huruf-huruf anaitu. Huruf-huruf anaitu maksudnya tanda dari fi'il mudhari', yaitu apabila pada awal fi'il tersebut terdapat salah satu dari empat huruf. Apakah hamzah,
A atau Nun atau Ya atau Ta yang disingkat Anaitu atau Anaita atau Naaitu, terserah ya. Yang terpenting di sini adalah empat huruf ini, Hamzah, kemudian Nun, kemudian Alia, kemudian huruf Ta. Apabila salah satunya terdapat di awal sebuah fi'il, maka ketahuilah bahwa itu adalah fi'il mudhari. Misalnya dimasuki oleh Hamzah, ya, A. Misalnya aktubu, aftahu, aqra'u, ajlisu, ashrabu. Seluruhnya diawali dengan Hamzah. Ya, apabila fi'il mudhari diawali dengan Hamzah, itu menunjukkan bahwa fi'il mudhari itu bermakna ana, al-mutakallim, yang berbicara, orang pertama. Jadi aktubu artinya saya menulis. Apakah saya sedang menulis atau saya akan menulis? Aftahu, saya membuka. Aqra'u, saya membaca. Ajlisu, saya duduk. Ashrabu, saya minum. Jadi apabila diawali dengan Hamzah, alif Hamzah, maka itu bermakna orang pertama yang berbicara, yaitu saya, aktu. Atau diawali dengan Nun, seperti naktubu, naftahu, naqra'u, najlisu, nashrabu. Jika diawali dengan Nun, maka itu berarti maknanya adalah nahnu. Subjeknya itu adalah nahnu, pelakunya adalah nahnu, kami, orang pertama. Naktubu bermakna kami menulis. Naftahu, kami membuka, dan seterusnya. Seluruhnya bermakna kami. Atau diawali dengan ya. Diawali dengan ya, seperti yaktubu, yaftahu, yaqra'u, yajlisu, yashrabu. Apabila fi'il mudhari diawali dengan ya, itu berarti pelakunya atau subjeknya adalah orang ketiga. Adalah orang ketiga. Apakah huwa, ya, pada contoh-contoh ini semuanya pelakunya adalah huwa, dia, ya. Atau nanti dalam bentuk jamak akan kita terangkan. Jadi kalau diawali dengan ya, itu menunjukkan bahwa subjek dari perbuatan-perbuatan ini adalah orang ketiga atau disebut ghaib. Yaktubu maknanya dia menulis. Yaftahu, dia membuka. Yaqra'u, dia membaca. Demikian pula seterusnya. Yang keempat, apabila fi'il mudhari diawali dengan ta. Nah, kalau diawali dengan ta, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bahwa subjeknya adalah mukhatab. Subjeknya adalah mukhatab, yaitu orang kedua yang diajak berbicara. Yang diajak berbicara. Taktubu artinya anta. Ya, anta. Engkau menulis. Taftahu, engkau membuka. Taqra'u, engkau membaca. Tajlisu, engkau duduk. Tashrabu, engkau minum. Jadi kemungkinan yang pertama, bahwa pelakunya atau fa'ilnya atau subjeknya itu adalah orang kedua. Kemungkinan yang kedua, bahwa subjeknya atau pelakunya itu adalah orang ketiga mu'annath. Orang ketiga atau ghaib dan dia mu'annath. Seperti misalnya hiya. Ya, taktubu ini bisa bermakna hiya, dia menulis, ya.
dia muannas, membuka, taftahu. Taqra'u dia muannas, yaitu hiya, dia membaca. Tajlisu dia duduk. Tashrabu dia minum. Bagaimana cara kita membedakan ini mukhatab atau ghaib muannas? Ya, caranya setelah dimasukkan ke dalam kalimat. Ya, di situ nanti akan nampak bahwa yang dimaksud taktubu ini apakah mukhatab orang kedua, ya, atau yang dimaksud adalah orang ketiga atau ghaib yang muannas. Ya, yang muannas. Dan ini nanti akan kita terangkan lebih lanjut setelah kita mempelajari tasrif atau timbangan dari fi'il mudhari'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin.